kerja di perumahan kalau nggak salah. Tanggapan Pak Gadir bagaimana? Jadi ketika saya ditanya seperti itu, saya tidak tahu konteks. Makanya ketika yang saya jawabkan sangat normatif ya. Ini dengan siapa? Dengan wartawan Global Net atau apa? Saya tidak tahu siapa. Tapi saya sudah bersekilas bahwa agenda ini masuk ke wartawan satu tahun terakhir ya. Dan mungkin kita belum berada. Sehingga statement saya seperti ini. Terima kasih informasinya bahwa kita diberikan cermin, diberikan informasi dari masyarakat dan pers. Artinya ketika ada hal-hal yang menyangkut dengan anggota kita, tentunya kita ini institusi yang punya mekanisme dan punya regulasi. Kita tidak tahu konteks masalahnya, mari kita lihat besok. Saya biarkan diberikan kesempatan kepada staf kami untuk mencari data sebetulnya informasi itu seperti apa-apa betul. Kemudian tahapan mekanisme di dalam institusi TNI, di dalam Kodim, itu ada tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pelanggaran anggota yang dia bersifat bisa dikategorikan toleransi dia dengan hanya tindakan disiplin. Tindakan disiplin itu pusat. Tarik pakai ransel, kemudian dia mungkin keliling-keliling lapangan, itu tindakan. Jika dia melakukan pelanggaran disiplin. Tapi ketika dia menyentuh ranah yang lebih serius, itu kita ada tahapan selanjutnya pemeriksaan. Tahapannya adalah di kepolisian militer. Oke, okay? Karena polisi pengaturan dia kita bagian itu. Nah, dalam konteks ini kan saya tidak tahu masalahnya dari mana ceritanya, dan saya tidak boleh menjustifikasi karena saya belum informasi. Nah, mungkin daripada kita sama komunikasi di depan maksudnya apa, saya pun sedang kegiatan. Besok saja pas kita balik ke Melaku, kita ngopi, kita kesana. Oke, Pak Dadin, seperti itu. Oke, selesai. Terus ditutup. Saya pikir tidak ada masalah. Ada beberapa orang kirim. Ada gambar Eksan, kemudian kirim ke saya. Saya tidak terlalu konsen membaca berita itu seperti apa. Karena saya banyak yang saya kegiatan saya lakukan. Berita pertama yang saya agak saya membuat kaget adalah yang dikirim si Aidil. Jadi Aidil itu memenggal berita terakhir baru dia di screenshot ya. Baru saya tahu ternyata ada penggalan berita yang memang cukup apa saya pikir memberikan sense yang tidak positif ke kita. Bahasanya adalah kamu orang baru ya. Jadi bahasa framing berita itu melihatkan satu framing berita yang tidak positif terhadap Kodim dan terhadap saya. Yang kedua, ini masalah sepele. Nah, artinya masalah BBM saat ini ketika di BBM ini kan bukan masalah yang sepele. Tetapi saya tidak tahu konteksnya. Tetapi kan ada tahapan, saya itu tidak bisa